Yo guys, balik lagi di channelku Surya27. Kali ini aku bakal melanjutkan lagi bermain game Super Beer Adventure, yang dimana di video kali ini guys, aku bakal mencari semua stiker yang ada di game ini, yang dimana katanya stiker-stiker itu berada di setiap desa guys. Dan aku bakal menuju ke desa yang pertama dulu ya, yaitu desa kura-kura guys. Aku bakal cari stiker yang belum kudapetin di desa kura-kura ini. Let's go. Nah, untuk stiker pertama yang bakal kuambil di desa kura-kura yaitu ini guys. Kalau kalian ngelihat bagian atas, bagian tembok guys, nah tuh kalian lihat tuh ada stiker kura-kura guys di bagian bukitnya ya. Caranya kita ke sana ya, kita harus naik-naik ini guys, naik dari rumah-rumah dulu ya. Hop hop hop. Oh ya, ini ada kayak ginian guys, nggak usah naik pohon ya guys, kita ke sini aja langsung. Nah, setelah berada di sini, kita tinggal pergi aja deh ke sini guys, kita lompat aja ke sini. Hop hop. Nah, habis itu kita bakal lompat ke situ menuju ke stikernya ya. Hop hop. Yahoo, yeay. Aduh, kok nggak dapet sih, malah benjol kepalaku. Kita coba lagi. Nah, akhirnya aku dapat juga nih guys. Mantap. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang kita cari lagi untuk stiker yang kedua nih guys. Katanya berada di sini guys. Nih, di bagian tangga-tangga ini, di belakangnya nih. Nah, ini kalian lihat ada stiker bebek. Kita tinggal deketin aja nih. Kok malah nyelam. Nah, dapat guys. Stiker tersembunyi ditemukan. Gak hanya ini doang guys, masih ada lagi stiker yang berada di desa penyu ini. Oke, itu katanya berada di atas guys. Oke, kita bakal naik dulu melalui tangga yang ada di sini ya. Pencet P. Oke, tangga sudah naik. Kita tinggal naik ke atas sekarang guys. Oke, dah ke atas ini, kita tinggal belok ke kanan nih guys. Aduh, nonjok aku kura-kuranya guys, kurang ajar ya. Kalau aku lagi buru-buru nih, ku tonjok balik deh guys. Nah ini kita tonjok aja dah. Gak usah lah guys. Kita fokus cari stiker. Oh my god, untung nyawaku 6 di sini. Oke, untung aku seorang sultan nih guys, jadi lebih kebal darahku ya. Koin-koin ini aku dapetin kemarin guys ya, jadi warnanya kayak gini guys. Oke, ada kelicik-kelicik kotak guys, menghindar. Oke, lokasinya itu berada di sebelah sini katanya guys. Nah ini, nah itu kalian lihat tuh stiker di bawahku. Aduh, ini mengganggu sekali nih. Ah, kita tonjok dulu guys ya. Oke, berada di situ guys, kita hancurin dulu nih, ini penghalang kita nih guys. Kita hancurin dulu nih, nah udah hancur. Nah sekarang kita tinggal turun aja nih guys, untuk mengambil stiker yang ada di bawah sini. Aduh, kok gak ambil sih? Aku ulangi lagi nih guys. Hop. Yeay, dapet. Ini kan stikernya, itu loh, stikernya kayak lukisan Mona Lisa gak sih guys tadi? Kenapa kepalanya beruang ya? Oh my god, apakah Mona Lisa menjadi siluman beruang kah itu guys? Aneh stikernya itu ya. Oke, stiker di desa kura-kura sudah semua aku ambil nih guys. Sekarang kita bakal menuju ke tempat lain, yaitu lembah salju guys. Let's go. Nah, sekarang aku langsung menuju ke lembah salju nih guys, untuk mengambil stiker yang ada di sini ya. Let's go, kita mulai. Oke, untuk lokasi stiker pertama yang bakal ku ambil itu katanya berada di rumah, guys. Dan rumah itu di rumah itu loh, guys. Oke, aku bakal ke sana nih ya. Dasar bebek-bebek. Apa itu, guys? Oh ya, bebek yang kerasukan itu ya. Gara-gara madu ungu ini, guys. Kurang ajar madu ungu ini. Aku bakal naik ke atas menuju rumah itu, guys. Nah, itu rumah yang ada rusa di atasnya itu. Hop, hop, hop. Oke, aku tiba di sini. Nah, stikernya itu berada di belakang rumahnya, guys. Nah, itu kalian lihat ada stikernya, kita tinggal lompatnya ke atas. Yeay, dapet stiker rusa kutub ya. Ada lampu-lampu buat Natal gitu guys. Oke, kita lanjut lagi mencari stiker berikutnya guys. Katanya berada di sebelah situ. Kita lanjut maju aja ke depan melalui rumah iglo ini, lurus terus guys, lurus terus. Waduh, banyak penguin di sini guys. Gak kena. Nah, di rumah ini katanya guys, waduh, ada rusa-rusa, kita harus bunuh dulu guys. Ya ampun, penguin rusa. Oke, kita tonjok guys. Udah lama aku gak pernah nonjok-nonjok kayak ginian. Sini, ku hajar kalian bertiga. Mati mereka bertiga guys. Ada darah, kita ambil dulu. Nah, stikernya itu berada di sini guys, ketutupan salju ya. Nah, cara menyingkirkan salju yang berada di sini itu dengan ini guys, hentakan perut guys. Hentakan perut, oke, terus diginiin. Wah, kayaknya kurang pas guys, kayaknya deket sini deh. Coba ya, kita hentakan perut guys. Nah, dapatkan stikernya flea. Di sini penguin yang terbang kelihatannya ya. Kek. Oke, untuk stiker yang ketiga itu berada di situ guys, di atas situ. Ini aku baru datang ke lembah salju di sini ya. Nah, langsung aja kalian pergi ke bagian sini nih guys. Kita cari kotak-kotak warna biru ini. Nah, ini buat pijakan buat naik ke atas nih guys. Wah, ini koinnya warna kuning, belum pernah ke sini aku berarti nih guys. Wah, ada beruang yang belum kuselamatin di sini. Aduh, bodo amat sama beruangnya guys. Kita fokus cari stiker dulu ya. Maafkan aku beruang, aku tidak ingin menyelamatkanmu untuk saat ini. Oke, itu kalian lihat guys stikernya guys, udah kelihatan tuh stikernya tuh. Oke, aku bakal langsung ke sana nih. Please kali ini berhasil dong sekali coba. Aduh. Oke, kalau gitu kita ulangi lagi guys. Oke, aku bakal coba lagi guys. Aku bakal lompat lebih tinggi lagi dengan hentakan perut ya. Hop, hop.
Untung jatuh, untung jatuh, untung hampir jatuh, guys. Wait, kita biar diam di sini dulu. Hentakan perut ya. Eh, nggak berhasil juga dong. Oh my god, gimana sekarang nih? Sekarang nggak ada pijakan, guys. Ya, no. Masa sih nggak ada jalan untuk mendapatkan itu? Hop. Wah, nggak bisa, guys. Ya, pagarnya udah kuhancurin. Waduh, malah au, malah disengat lebah di bawah, guys. Aku ulangi masuk lagi nih, guys. Oke, pagarnya kembali tuh ya. Oke, kita coba lagi, guys. Coba lompat dua kali, terus pakai B lagi ya. Hop. Hentakan perut, guys. Hop. Aduh, kok nggak nyampe sih? Oh no, pagarnya hancur lagi. Ini yang nempel stiker di sini siapa sih, guys? Susah banget dah ngambil dari tadi. Aku ini coba-coba, guys. Ya ampun, oke, aku coba lagi nih. 1 hour later. Aku tadi udah coba-coba lompat-lompat. Ternyata biar lebih agak tinggi tuh gini, guys. Lompat, lompat. Ha. Aduh, dikit lagi. Ah, kurang deket lagi kayak tadi, guys. Ya, pagarnya hancur. Masih bisa nggak tuh ya? Ah, aku putus asa lewat jalan situ, guys. Coba kita jalan lain aja kali ya. Oke, coba lewat sini aja, guys. Kan ada jalan naikan nih. Nah, kita bakal naik ke atas, dan aku bakal coba dari atas itu lompat ke situ ya. Oke, kita naik dulu nih, guys. Hop. Eh, hampir jatuh. Eh. Ya udah, naik lagi. Ah, udah lama enggak main Super Beer jadi gini aku nih, guys. Kayaknya ke atas gini kan enggak bisa nih ya. Coba aku bakal langsung lompat nih, guys ya. Semoga dapat stikernya, please. Yes. Kenapa enggak dari tadi aku coba ya, lompat dari sana ya, guys? Oke, yes, akhirnya tuntas juga aku mengambil stiker itu, guys. Tadi stikernya gambarnya Yeti ya. Mirip seperti bos yang ada di lembah salju ini, guys. Yang dimana itu bosnya berada di sebelah sini, guys ya. Yang pernah aku lawan di video-video, guys. Nah, ini bos Yeti di sini, guys. Yeti. Wah. Tapi aku nggak mau ngelawan lagi. Kita ke tempat selanjutnya, guys. Yaitu Gurun Bimotev, guys. Let's go, kita ke sana ya. Oh ya, di sini aku udah dapet satu sih, guys. Stikernya pas di gameplay video-video sebelumnya, guys. Nah, ntar aku juga bakal kasih tahu kalian di mana aku menemukan piramida itu ya, buat teman-teman yang nggak nonton gameplay videoku ya. Oke, kita langsung aja menuju ke gurun pasirnya. Oke, kita langsung aja cari stiker yang pertama, guys. Berada di sebelah situ, guys. Kalian lihat kan ada bangunan sebelah sini. Kita deketin aja, guys. Bangunan sebelah kanan katanya nih, guys. Oke, kita langsung aja meluncur. Oh ya, di sini kan ada kendaraan ya, guys. Aku malah jalan kaki, guys. Ya udahlah, jalan kaki sehat, guys. Oke, kita ke atasnya pakai ini aja, guys. Twing, nice. Nah, berada di rumah yang ini, katanya kita tinggal hentakan perut aja, guys. Hentakan perut ya. Lompat, hentakan perut. Nah, kalian lihat ada stiker beruang pakai kacamata nih, guys. Widih, keren banget ya. Stiker tersembunyi ditemukan. Yeay. Oke, tutup stiker pertama. Oke, setelah kalian mengambil stiker di sini, guys, lokasi kedua yang kutemukan kemarin itu ya, seingatku itu berada di situ, guys. Nah, kalian lihat ada bangunan sebelah situ kan, dan ada pijakan di temboknya. Nah, kita pergi ke sana nih, guys. Apakah stiker yang udah pernah kuambil ada lagi kah ini? Coba kita lihat aja, guys. Pokoknya berada di sebelah sini, guys. Oke, cara menuju ke sana kita harus melalui pijakan yang ada di tembok itu, guys. Oke. Kita bakal melalui pijakan itu ya, mulai dari ada monster pasir, guys. Ah, oke, rasakan itu. Oke, kita naik ke atas sini terus kita menuju ke pijakan-pijakan ini. Hop. Hop, di sini dah aku pernah ambil koinnya, guys. Makanya koinnya warnanya gitu, guys. Nah, setelah pijakan ini kalian lompat ke bangunan, guys. Hop, ke bangunan yang ini. Nah, sudah kan? Setelah itu kalian langsung aja deh, guys, lompat ke bagian sini. Nah, itu kalian lihat stikernya tuh. Nah, itu kalian lihat stikernya kan? Itu stikernya, guys. Karena aku udah pernah ambil, jadi nggak usah aku ambil lagi kali ya. Oke, stiker selanjutnya setelah kalian mengambil stiker yang piramida itu, guys, itu berada, nah, di sebelah situ, guys. Kalian lihat kan ada yang kayak menara tinggi itu. Nah, di bagian situ kan kita lurus lagi, itu bakal menuju ke sebuah ruangan gitu, guys. Nah, aku bakal ke sana nih. Jauh banget tempatnya, guys. Bukan berada di tower ini ya, melainkan berada di, nah, berada di bangunan situ, guys. Oke, ini yang dimana ini sebuah goa. Kalau ingatku, guys, nah, nih kayak goa gitu. Oh my god, kalau jatuh, waduh, itu jurang tanpa dasar kalau jatuh, guys. Nah, stikernya itu katanya berada di sebelah sini, guys. Kalau kalian lihat, nah, itu. Nah, ini dia stikernya, guys. Tuh, kalian lihat stikernya kan, kelihatan banget ya. Di sini kelihatan beruang yang lagi naik mobil ya. Oke, langsung aja kita deketin. Ini kayaknya gampang deh. Ah, gampang sekali. Stiker tersembunyi ditemukan. Oke, nice. Ah! Au! Untung nyawaku 6 di sini, guys ya. Kalau nyawaku cuma 1 udah kalah bakat tadi tuh ya. Buat teman-teman yang mengambil stiker barusan yang berada di bangunan ini,
kalian harus siapin nyawa dulu ya guys ya. Oke, stiker di gurun pasir udah semua aku ambil guys. Sekarang kita menuju ke tempat berikutnya ya. Nah, sekarang aku bakal cari di rumah raksasa guys, stiker-stikernya guys. Let's go. Mulai. Ini bukan rumahnya raksasa ya, melainkan kita jadi kecil guys. Oke, langsung aja aku bakal cari guys. Katanya lokasinya berada di dalam kulkas guys. Iya, di kulkas itu yang masih tertutup guys. Kita harus buka dulu ya kulkasnya ya. Kalau nggak salah, seingatku ada tombol buat buka kulkasnya guys. Kita bakal naik dulu ke atas sofanya guys. Ya ampun. Aduh, ada monster pasir, kok bisa ada di sofa gini ya. Oh, ada debu baunya dia guys ya. Ntar kita kemana dulu biar menuju ke situ ya. Oh, ke jendela ini dulu guys. Hop. Oke, nice. Habis itu kita menuju ke sebelah atas ini. Sambil ambil koin ya guys, lumayan guys. Kebetulan aku belum dapat ngambil koin itu. Nah, di sini aku meluncur aja ke depan. Nice. Nah, di sini kalau nggak salah ada tombol buat buka kulkas. Nah, ini kita tinggal B aja, pet. Nah, kulkas kebuka. Kalau nggak salah stikernya berada di atas, guys. Ya langsung aja kita menuju ke situ. Hop. Nice, aku udah berhasil ke sini. Kita tinggal lompat kiri kanan, guys, untuk menuju ke atas ini. Hop. Oke, ini gampang lah ya, nggak ada musuh di sini, guys. Yang ada makanan, guys. Jadi kenyang di sini ya. Dan dapat AC. Berasa udara dingin di sini guys. Yang dimana sekarang cuaca panas gini cocok banget ya kita berada di kulkas guys. Siapa di sini yang sering waktu kecil atau sekarang kalian sering ngadem di kulkas guys buat mencari dinginnya kulkas gitu. Oke, kita harus lompat lagi guys. Lompat ke sini terus kita lompat ke sini. Hop. Bukan di dalam kulkas guys, melainkan di atas kulkas ya. Kita harus ke atas lagi nih. Hop hop. Aduh, nggak nyampe ke atas guys. Kita harus ke atas nih ya. Hop. Ya ampun, kok gini amat sih. Ayo dong yang bener. Dah lama aku main Super Beat jadi gini ya guys ya. Ayo dong Beruang Sultan. Ayo. Ya ampun, yang bener. Oke, aku udah naik ke atas kulkas nih guys. Dan kalian lihat di sebelah sini ada stikernya. Nah, ini stikernya guys. Ini apel berwajah beruang ya. Oke, kita langsung aja deketin dan dapat stikernya guys. Wih, lucu banget stikernya guys. Oke, itu stiker pertama yang aku dapetin di rumah raksasa. Kita lanjut lagi cari stiker yang kedua guys. Kita naik ke lantai 2 nih guys. Yang dimana kita harus pakai meriam ya, biar lebih cepet guys daripada lompat-lompat gitu kan. Kita langsung gunakannya meriamnya. Ayo. Oke, meluncur bakal tiba. Lompat. Ya, baru mau langsung freestyle nih guys. Oh, pencet B berarti ya. Oke, nice. Ya, belum tinggi-tinggi amat, guys. Oke, tapi enggak apa-apalah daripada kita manjat satu persatu dari bawah ya. Nah, di sini lokasinya itu berada di atas pintu, guys. Pintu itu, kalian lihat pintu itu? Pokoknya lokasinya berada di situ. Terus caranya ke pintu gimana caranya? Kita harus mencari pesawat guys, pesawat kertas yang berada di atas. Ada kecoa-kecoa nih guys. Oh my god, siapa di sini yang takut sama kecoa guys? Kalau aku bukan takut ya, tapi geli guys pas terbang nih, contoh ngeng langsung nempel ke leher. Geli guys. Kalau kalian takut nggak guys, atau kalian berani sama kecoa? Soalnya ada temanku yang berani guys, dia malah gini dipakai main-mainnya lah kecoa itu. Kita ke atas dulu melalui sini guys. Kita cari pesawat kertas yang di atas itu dulu ya. Ini kalau nggak salah bisa mantul deh. Nice. Hop, kita ke... Aduh, salah. Aduh, jatuh ke bawah pula, ya ampun. Yang dimana ada kecoa di bawah sini. No. Oh my god, kecoa-kecoa menyebalkan ini guys. Nggak kena. Kita ke atasnya lewat mana ya enaknya. Salah strategi tadi guys. Sini kali ya. Twing. Oke, aku udah berada ke atas sini. Ke atas sini sekarang. Apa yang aku gunakan untuk ke atas itu guys? Aku lupa jalan ke atas. Oh, di situ ada trampolin. Oke, hop. Nah ini guys. Oh iya ya, kita langsung lompat ke sana ya. Oke. Koeng. Yeay, mantap. Nah ini dia guys. Dapat kunci. Aduh, gak usah nyelamatin beruang lah. Fokus ke stiker aja guys. Waduh amat sama beruang. Nah nih, kita bakal gunakan pesawat ini untuk menuju ke pintu nih guys. Oke, langsung aja kita naik. Ya ampun, ngapain kita menuju ke kasur? Aduh, salah guys. Ya, pesawatnya gimana nih? Ya, harus naik ke atas dulu dong. Untuk coba lagi pesawatnya, guys. Oke, harus diarahin dengan benar nih, guys. Hop. Oke, tukik ke kiri katanya. Kok gini amat sih? Wih, seru juga, guys. Oke, pokoknya arahin ke pintu. Kok nggak mau ke sana, weh? Cepetan dong. Ya, beginilah, guys, ya. Seorang chef Surya 27 membanting setir menjadi pilot, guys. Ugal-ugalan jadinya naik pesawatnya guys. Semoga kali ini berhasil please. Kita tukik ke bawah. Jangan lalu ke bawah juga ya. Ke bawah sih. Ayo dong. Yes. Ke atas. Hop. Aduh, itu kenapa aku malah lompat lagi? Oh my god, dah berhasil sampai situ guys. Malah lompat double. Oh no, pesawat kertasnya mana? Oh jatuh ya. Ya ampun.
ketabak kereta sekarang, guys. Apes banget ya. Oke, kali ini pasti berhasil, guys. Percaya nggak, guys? Oke, kita tukik ke bawah, ke kiri dulu. Kali ini pasti berhasil. Berhasil jatuh maksudnya ya. Siapa di sini yang suka main pesawat kertas, guys? Kalian pernah nggak, guys, dimarah sama orang tua kalian buang-buang kertas gitu, buang-buang sampah? Dan aku pernah main pesawat masuk ke rumah tetangga, guys. Lagi pantang menyerah nih, guys. Let's go. Tadi gimana caranya biar pas tadi ya? Oh, gini-gini nih. Kita arahin ke atas juga, guys. Ke atas juga dong, ayo dong. Waduh, salah. Setiap kegagalan sekaranglah waktunya kesuksesanku, guys. Belok ke kiri. Kok bisa gitu sih pesawatnya, weh? Bener aja, men. Ayo, please, kali ini langsung dong. Ayo dong, please. Maju ke depan. Kenapa gue gini amat sih? A few moments later. Yes! Singkat ceritaku berhasil sampai sini, guys. Setelah banyak kegagalan tadi. Thank you, pesawat. Nah, kalian lihat, guys, di depan situ ada stikernya. Oke, stikernya seperti ini, guys. Empat beruang warna-warni ya. Ada kuning, beruang ungu, hijau, dan biru, guys. Oke, kita deketin dan ambil. Oke, ini stiker kedua aku, guys. Oke, kita lanjut lagi mencari stiker berikutnya, guys. Itu berada di lantai bawah, guys. Lokasinya dekat sama tempat lawan bos, guys. Oke, please, kakiku nggak patah. Oke, nggak patah, guys. Aman-aman kakinya ya. Gimana nggak aman, guys? Nggak punya kaki, guys. Kakinya bentuknya astral ya. Cuma punya telapak kaki doang, guys. Oke, lokasi yang ketiga berada di sini, guys. Tempat lokasi lawan bosnya ya. Yang dimana ada banyak tikus di sini. Kita harus cepet-cepet ke atas. Pokoknya dia berada di atas stikernya, guys. Aw. Wah, kita harus hadapin tikus-tikus ini dulu nih. Kalau nggak gitu nyawaku bakal berkurang nih, guys. Tikusnya bisa lompat. Ih, apa nih? Apa aku dapat ini, guys? Rasakan ini. Aduh, nyawaku lagi satu, ya ampun. Masih bisa selamat ya ini kira-kira? No. Bus jahanam. Kemana aku ya? Pokoknya ke atas, guys, ke atas. Ada colokan putih itu, guys. Kita ke sana dulu. Oh ya, kita ke sini nih. Cara untuk menuju ke atas nih. Why? Dong, tikus-tikus. Please, tikus. Aku nggak mau. Oh my God, dasar tikus. Kamu punya 8 tiket apa ini, guys? Hidup kembali. Yes! Nyawaku kembali, guys. Untung ada tiket ya. Tikusnya, oke, tikusnya jatuh, guys. Yes, untung aku punya tiket itu. Bentar, cara kecolokan gimana? Oh ya, ke sini. Salah, guys. Ke sini sekarang. Ke sini, oke. Abis ke sini kita menghindari tikus dulu. Terus kita ke sini. Ait. Oke, aku harap tikusnya jatuh ya, guys, biar enggak ngejar aku, guys. Nah, ke sini kita menuju ke atas. Kalau lawan bos kan kita harus mengaktifkan ini ya, guys, ya, dan menuju ke bawah situ ya, guys, ya. Tapi kita harus ke atas itu, guys, kecolokan. Dasar tikus-tikus bau ini, ya ampun, nyerang-nyerang mulu, guys. Oke, dah nggak ada tikus lagi kan, aman lah, guys. Hop. Nah, kita berada. Aduh, jatuh lagi. It was at this moment that he knew he fucked up. Aduh. No. Buset, banyak banget tikusnya, cuy. Kabur. Gila, segerombolan. Santai mas. Aku bukan keju. Gila, jangan sampai jatuh ke bawah lagi, guys. Oke, kita naik ke atas lagi, guys. Naik ke atas. Menuju ke colokan itu. Oke, kita nyampe ke sini. Kita harus ke atas ini, guys. Ke atas ini biar bisa lompatannya lebih tinggi gitu. Ke atas ini. Nah, sini. Oke. Sekarang kita menuju ke pintu nih. Hop. Please, jangan jatuh. Di bawah banyak tikus. Nah, tuh kalian lihat, guys. Stikernya di situ ya. Kita tinggal turun aja ke bawah. Kelewatan aku, guys. Oke, please, dapat dong. Kalau gagal nih ngulang lagi dong. Yes! This is not a brick. Oke, stiker balok-balok Lego-Lego gitu ya. Oh my god. Segerombolan tikus. Kabur. Oke, gue udah mendapatkan ketiga stikernya, guys. Sekarang kita menuju ke tempat yang lain lagi ya. Yaitu sarang lebah, guys. Let's go, kita cari stikernya ya. Di sini sarang lebah belum pernah ku dapat stiker, guys. Jadi semuanya bakal ku dapetin sekarang. Kita cari sama-sama nih, guys. Wah. Ternyata ulah semua ini gara-gara saudaranya beruang ini ya, guys, ya. Betul kata kalian, guys. Oke, pokoknya kita jalan aja menuju ke situ, guys. Gak usah ngurusin monster-monster ya, guys. Gak usah ngurusin monster-monster. Kita fokus aja jalan, lurus aja terus. Hop. Oke. Gak usah ngurusin monster-monster, lompat-lompat aja. Wih, banyak banget monsternya, ya ampun.
Lu cepat guys. Au. Ya ampun. Untung nyawaku 6 ya guys ya. Ait. Au, kena juga dong. Kita cepat aja guys. Wow, nyawaku satu. Ah. Tenang, kok ada tiket. Ah, respon di akhir checkpoint. No, tiketku mana weh? Ya ampun, ngulang di sini guys. Ya intinya pokoknya kalian jalan ke situ ya guys ya. Nah, setelah kalian berada di sini guys, katanya lokasi stikernya itu berada di situ guys, di bagian pijakan sini stikernya guys. Oke, kita langsung ke sana ya dengan melalui ini. Hop. Oke. Nyawa. Aduh, kurang pas. Oke, singkat cerita aku berada di pijakan sini guys. Oke, aku bakal tinggal ke sana aja nih. Hop. Yuhu. Oke, nah kalian lihat di sini ada stiker bebek yang sangat lucu ya guys ya. Bebeknya mata silang dong. Aku udah menemukan stiker pertama di sarang lebah ini guys. Kita cari lagi stiker yang kedua ya. Oke, untuk lokasi stiker berikutnya katanya berada di dalam sarang lebah guys. Kita harus masuk dulu berarti nih ya. Oke, kita ke sana dulu hop. Nah, ini kita ke sini nih guys buat naik masuk ke dalamnya nih. Tuing. Belum. Kita ke atas tuing. Nah, kita masuk ke dalam. Yuhu, aku datang sarang lebah. Nah, jika kalian udah berada dalam sarang lebah guys, lokasinya itu berada di sebelah situ kalau nggak salah guys. Nah, cara menuju ke situ caranya bisa lewat sini nih guys. Hop, kita lompat gini dulu ke sini. Nah, udah lompat sini, terus kita lompat ke pipa warna kuning nih guys. Hop. Ye, berhasil. Nah, udah sampai sini kan ke pipa kuning. Kita tinggal lompat ke sebelah situ tuh. Di sini guys kita lompat. Hop. Kita lompat jauh. Yes, berhasil. Dan kalian lihat ada stiker lebah di sini guys. Kita tinggal ambil aja, hop. Ye, dapat stiker tersembunyi. Mantap. Oke, itulah dia lokasi kedua di tempat sarang lebah, guys. Sekarang kita cari lokasi yang ketiga stikernya ya. Kita harus keluar dulu, guys, melalui ke atas itu. Oke, caranya aku bakal lewat sini nih, guys. Hop. Nah, sekarang kita harus keluar dari sarang lebah ini untuk mendapatkan stiker yang ketiga. Aku bakal lewat sini aja dah. Aduh, malah jatuh. No. Oke, singkat cerita aku udah berada di luar nih guys. Let's go, kita cari stiker yang ketiga. Oke, kita tinggal lurus aja ke situ guys. Waduh, ada ulat besar guys. Kita harus menghindari ulat besar itu ya. Nggak usah dilawan guys. Kita fokus mencari stiker. Pokoknya stikernya itu berada di sebelah situ guys. Lurus terus. Wih, aku gak mau berhadapan sama kamu. Kalian tiba di sini langsung aja kalian pergi ke bagian sininya. Nah, kalian lihat ada stiker guys. Yang dimana ini stikernya bentuknya kayak sarang lebah ya. Oke, kita tinggal turun dan mendekat aja. Nah, stiker sarang lebah. Ini dia stiker terakhir di tempat sarang lebah, guys. Oke, berarti aku udah mengambil semua stiker di tempat ini. Oke, jadi udah semua aku ambil stiker-stikernya, guys. Yeay, akhirnya stikerku udah semua kekumpul di sini ya. Itu dia stiker terakhir di sarang lebah, guys. Mantap. Oke, berarti setiap tempat itu ada 3-3 stiker ya guys. Saya ingat itu guys, nggak kurang nggak lebih guys. Ah, hatiku udah lega guys. Semua stiker udah aku dapetin di game ini. Apakah aku perlu guys di next video aku bikin menyelamatkan semua beruang di Super Beer? Jika setuju coba komen ya guys ya, dan jangan lupa tekan like-nya guys. Oke lah kalau gitu, semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Terima kasih sudah menonton guys. Sampai jumpa lagi ya guys ya di next video. Dadah.